MTF harusnya, karena di bawahnya cuma ada MJE ya, satu pasang. Jadi MJE-nya sebagai fast, ininya sebagai driver. Ya, BTL lur. Jadi di bawah juga sama persis ini. Modenya BTL, jadi panjang banget ini, berarti sekitar 30 cm ya. Hampir 30 cm lah. Sepanjang pendingin, kalau pendinginnya 30. Ini lebih pendek dikit, ya mungkin sekitar 29-an. Kanan kiri sama, jadi kita tes bebas ya, kanan kiri karakternya sama aja, drivernya sama. Untuk setrumnya ini pakai trafo donat toroid 40 ampere dengan setrumnya 55 volt yang masuk ke elko. Oke, untuk tulisannya nah ada di sini. Yang merah 65, yang kuning 55 ya, kelihatan. Jadi yang merah itu enggak kepake. Yang merah ini enggak kepake. Yang kepake kuning ya. Yang ke dioda sana yang kuning, Lur. Jadi yang masuk di elko-nya sekitar 77 volt DC. Oke, kita coba pasang speaker-nya dulu. Oke, ini servisan ya, barang servisan. Jadi saya disuruh nyervis box-nya seperti ini modelnya, mungkin dia bikin sendiri loh. Oke, speakon 1 sudah. Kita pasang speakon 2-nya. Oke, lalu kita pasang speakernya. Speakernya pasnya disamain aja. Plus plus min min. Oke, di sini di PCB elko-nya sudah ada soft stare. Dan ini elko-nya pakai yang 15.000 mikro 100 volt ya. Ini ada 6 biji, lalu ada 2 biji yang enggak ada bajunya, Lur. Katanya sih sama. Ya. Ini niatnya mau tak copot, tapi setelah tak dicek ternyata elkonnya cepat hilang, jadi tak biarin aja. Lalu di PCB drivernya itu udah ada proteknya sekalian ya, ini contohnya. Ini PCB protek, jadi proteknya udah gabung di drivernya sekalian. Kayak model bell up lah. Dan proteknya tak sambung ke LED depan ini ya, jadi yang atas itu protek, yang bawahnya sinyal ini yang warna hijau. Oke, ini volume tutup kita on kan 1 2 3. Ya, ini protek. Klik-klik hilang proteknya. Terus di ini tadi yang sebelah kiri dia nyala, berarti kalau enggak ada proteknya dia akan bunyi jeduk kenceng. Yang kanan enggak ya, itu bawaan drivernya. Oke, ini berarti yang sebelah kiri buat ngangkat middle 10 in 2 tweeter 2. Yang sebelah kanan buat box hitam subwoofer 18 in. Oke, kita buka list lagunya. Coba kita buka buat middle-an dulu. Oke, buat mid. Ini kita buka mid-nya. Suaka, buka volume lagi.
Waro. Dia mid-nya agak sedikit tajam ya, berarti mid ring-nya dia tinggi, frekuensinya kayak ngeboosting. Untuk triple A ya itu agak tajam tapi keluar ya, bukan yang triple mendem. Biasanya kalau BTL kan triple agak mendem, ini triple A keluar, mid-nya mid ring-nya tinggi ya. Jadi kalau kenceng agak tajam di kuping, harus di EQ. Oke, sekarang tak coba yang lagu DJ, kita tes plus bassnya ya, plus 18. Ini tes tanpa aksesoris, jadi dari power langsung ke HP. 18 nya kita buka. We'll be right back.
itu karakternya ya. Ini pakai trafo 40 ampere dengan strom 55 ya. Oke. Kalau buat middle, wah wes cocok, pedes banter lor ya. Tapi ya itu selera orang masing-masing, ini pendapat saya saja. Oke, dan hasilnya seperti itu. Jadi silakan dinilai sendiri. Ini kita cuma bantu benerin power yang dari Brebes lor. Oke, untuk kalian yang mau di kayak gini juga bisa, silakan dikirim saja untuk yang semampu saya ya. Kalau untuk yang build up ya nggak iso kayak ini lor. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.